Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al imam al habib al allamah Ahmad bin Zain bin Alawi al Habsyi qala sayyidina nazim nafa'allahu bih وعليك بالصبر فلا تعدل به شيئا بالشكر الأتم الأوسع فالصبر قطب مدار الإسلام والإيمان فهو الدين كله ومعناه حبس النفس وقهرها على التزام مقتضى الشرع وهو أخو الشكر من وجه وعينه من وجه فإن الشكر لا يكمل إلا بالصبر وَمَنْ صَبَرَ فَقَدْ شَكَرَ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِذَا تَعَارَضَ أَمْرٌ نَفْسِيٌّ وَدِينِيٌّ وَقَدَّمْتَ أَمْرَ الدِّينِ عَلَى أَمْرِ النَّفْسِ فَقَدْ تَحَقَّقْتَ بِمَقَامِ الصَّبْرِ فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى الصَّبْرَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ وَكَرَّرَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكَذَلِكَ أَطْنَبَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسائر أهل الله تعالى والصبر يتنوع باعتبار تفاصيله فصبر عن المعصية والشهوة وصبر على الطاعة وصبر في المصيبة وصبر عن الشكوى إلى الخلق إلى آخره. صبر dan syukur. وَعَلَيْكَ بِالصَّبْرِ فَلَا تَعْدِلْ بِهِ شَيْئًا وَبِالشُّكْرِ الْأَتَمِّ الْأَوْسَعِ. Bersabarlah dan janganlah menggantikannya dengan apapun. Dan bersyukurlah dengan sempurna dan dalam arti luas. Sabar merupakan inti Islam dan iman. Ujar Sayyidina Ali mengatakan, as-sabru minal umur bimanzilatir ra'si minal jasadi. Sabar itu dari perkara-perkara, sama halnya kepala daripada jasad. Jadi jasad manusia itu kepala, itu sabar. Semua ajaran agama berpangkal pada kesabaran. Sabar adalah kemampuan untuk mengendalikan dan memaksa nafsu melaksanakan ketentuan syariat. Ini dimaksud sabar, memaksa diri supaya mau melaksanakan ketentuan hukum-hukum Allah. Oleh para ahli fikih dikatakan bahwa sabar ini kadang-kadang hukumnya bisa sunat, sabar ini hukumnya bisa makruh, sabar ini hukumnya bisa wajib, sabar ini hukumnya bisa haram. Tergantung apa nang disabarinya. Sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam meninggalkan yang diharamkan Allah, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Nah, ini sabar nang wajib. Dari satu sisi, sabar bersaudara dengan syukur. Ada sabar, ada syukur. Dan dari sisi lain, sabar adalah syukur.
Sebab tanpa sabar syukur tidak akan sempurna. Kita kada akan bisa bersyukur kalau kada bersabar. Dan bila kita kawa sabar, syukur. Nah, jadi ia syukur, ia sabar pada satu sisi. Kita dapat musibah, sabar. Nah, syukur kita kawa bersabar. Coba jika kada sabar. Nah, jadi syukur itu ialah sabar dalam satu sisi, satu keadaan. Dan barang siapa bersabar, berarti dia telah bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang dikaruniakan kepadanya. Kalau kita tuh sabar, itu karunia Allah yang sangat besar. Kita kawa bersifat sabar, itu karunia Allah yang sangat besar, nang wajib disyukuri. Jika dalam dirimu terjadi pertentangan antara kepentingan nafsu dan agama, kita dihadapkan kepada dua perkara. Satu sisi menyenangkan terhadap nafsu kita, tapi di sisi lain dilarang oleh agama. Nah, ini kerap kali kita temui dalam kehidupan. Ini nyaman, cuma hukumnya haram. Ini untung, cuma hukumnya haram. Nah, di situ ada dua kepentingan, nafsu dan kepentingan agama. Berpakaian contohnya, memakai ini bagus benar, disenangi, cuma hukumnya haram. Nah, apakah kita umpat nang hukumnya haram ini atau umpat nang nyaman nafsu ini? Jika dalam dirimu terjadi pertentangan antara kepentingan nafsu dan agama, kemudian kamu utamakan kepentingan agama, maka kamu telah mencapai makam sabar dalam masalah, dalam permasalahan tersebut. Ada gawian yang menguntungkan, cuma dalamnya ada riba. Ini ngalih mencari duit, nah untungnya macam ini ganalnya, tetapi ada ribanya. Nah, di situ dua kepentingan dalam diri kita, kepentingan nafsu nah hendak banyak dapat dunia, kepentingan agama nang mengharamkan. Bila kita kawa menahan diri kada mengambil itu, berarti kita sudah sabar dalam masalah tersebut. Di dalam kitabnya yang mulia, Allah Ta'ala berulang kali memuji kesabaran dan orang-orang yang bersabar. Begitu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ahlillah, para awliya-awliya Allah, kada sedikit perkataan-perkataan mereka yang memuji sabar dan orang-orang yang sabar. Macam kesabaran. Secara terperinci sabar ada empat. Pertama, sabar untuk tidak bermaksiat dan tidak memenuhi keinginan syahwat. Ibnu Abbas mengatakan, kalau kita mampu sabar yang ini, kita dapat nilai dari Allah 900. Dapat angka 9. Kawa menahan mata daripada melihat nang haram. Kawa menahani, berarti kita sabar dalam hal meninggalkan maksiat. Nah, dapat 900. Kawa menahan diri daripada memakai yang dilarang Allah,
kawa menahani dapat 900. Kumpulan kawan-kawan bepandiran kada terasa muntung muntung si A menggibah si B, nah muntung si si menggibah si D, kita sadar, nah, padahal kita banyak bahan segan menggibah orang nih, cuma kita kawa menahan muntung jangan sampai beungap umpat menggibah, kita tahani muntung, nah sabar dalam hal melakukan tidak bermaksiat. Sabar untuk tidak bermaksiat dan tidak memenuhi keinginan syahwat. Kedua, sabar di dalam melakukan ketaatan. Sembahyang, puasa, membaca Quran, zikir. Ini diperlukan kesabaran. Bila kita mampu sembahyang disertai sabar, membaca Quran disertai sabar, zakat disertai sabar, puasa disertai sabar, dapat nilai dari Allah 600. Para ulama mengatakan setiap taat yang kita lakukan itu memerlukan 3 kesabaran supaya taat yang kita perbuat ini menjadi baik. Sabar sebelum melakukannya, sabar sedang melakukannya ibadah tadi, sabar sesudah melakukan ibadah. Nah, ada 3. Sabar sebelum taat. Sebelum taat itu dituntut sabar. Sabar dari apa? Sabar daripada hal-hal yang merusak taat. Jadi sebelum kita ibadat, kita benar-benar menyabari hati, menyabari diri, jangan sampai ada hendak riya. Jangan sampai ada ibadatku ini dengan tujuan dunia. Jangan sampai ada ibadatku dengan tujuan minta puji manusia. Nah, menahan itu, sabar sebelum melakukan ibadah. Setiap kali kita melakukan taat, apalagi taat nang jahriyah, taat nang terang-terangan, pasti ada bisikan-bisikan setan untuk riya. Taat nang kita lakukan di tengah orang banyak itu kada bisa lepas daripada bisikan-bisikan untuk riya. Nah, kalau kita mampu menahan jangan sampai bisikan ini terjadi, mampu menahan riya, berarti kita sudah melakukan sabar sebelum taat. Yang kedua, sabar ketika taat. Sembahyang contohnya. Sembahyang itu kalau kita hendak khusyuk diperlukan kesabaran yang luar biasa. Kalau kita kada sabar, kada kawa khusyuk. Nah, kayak apa menjaga hati kita supaya jangan lepas dari apa yang kita alami saat sembahyang itu. Ini bukan main sulitnya menjaga hati. Kita mesti sabar. Umpamanya Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanyar ingat, tadi aku Ar-Rahman, ke manakah hatiku? Diulangi pulang, Ar-Rahmanir Rahim. Mesti sabar. Nah, ketika beribadah, sabar daripada hal-hal nang membuat kita lalai hati daripada apa nang kita gawi, apa nang kita hadap. Yang ketiga, sabar sesudah melakukan taat. Sabarnya apa? Sabar daripada membuka, mengungkai taat. Ini perlu kesabaran. Kalau kita kada sabar, ya tak ungkai.
aku khatam Quran bulan puasa antri 10 khatam. Bulan puasa tadi aku memberi makannya 1000 orang. Akibat kada sabar lu tak ucap. Nah pada itu perlu kesabaran untuk menahan, jangan sampai amal kebaikan yang kita lakukan itu kita kisahkan, kita buka. Perlu kesabaran. Mungkinnya ada kawan nama dahulu berkisah. Aku Ramadan tadi kawal 5 khatam Quran. Ada seorang 10 khatam nih. Cuma gatal bener muntung tuh hendak mengucap sampai 10 itu juga. Nah, dituntut kesabaran. Jangan sampai kita membuka apa nah ibadah kita. Nah, jadi sabar dalam hal taat ini, sebelum taat ada sabarnya, waktu taat ada sabarnya, sesudah taat pun dituntut juga sabar. Ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Bila kita kawal sabar dalam menghadapi musibah, itu dapat nilai dari Allah 300. Dapat derajat 300 derajat. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sabar menghadapi maksiat paling sulit. Sabar dalam melakukan taat sulit. Sabar menghadapi musibah lebih inting sulitnya daripada dua perkara yang di atas itu. Makanya Allah memberi nilai sedikit. Nah, kayak apa sabar dalam menghadapi musibah? Para ulama mengatakan sabar dalam menghadapi musibah itu ialah meninggalkan jazak, meninggalkan keluh kasah. Meninggalkan keluh kasah. Artinya kesal. Kesal. Termasuk keluh kasah ini gerunum-gerunum. Aku malam kada kawa guring, makan kada kawa, umpamanya. Nah, kita masuk keluh kasah. Bila kita diberi Allah musibah, sakit umpamanya. Lalu kita gerunum-gerunum demikian, termasuk keluh kasah. Dan itu ngarannya kada sabar. Termasuk kada sabar juga usakil juyuk, merubik-rubik baju, menampar-nampar pipi, menampar-nampar batang paha, menapak-napak meja, menawakakan piring, cangkir. Itu termasuk bagian daripada keluh kasah. Kita dapat sesuatu yang menjingkilkan kita. Nah, kita dapat sesuatu yang menjingkilkan. Baik itu sakit, baik itu ucapan orang, baik itu dari manapun datangnya, kita jingkil, ada piring, tawakakan piring. Nah, ini sudah keluh kasah. Ini sudah di luar daripada sabar. Dan hukumnya haram, keluh kasah. Dan lagi termasuk nang menghilangkan kesabaran juga adalah taghyirul adah, merubah adat kebiasaan, min malbasin wa mat'amin wa ghairihim, merubah kebiasaan baik itu pakaian atau makanan atau lain sebagainya. Begitu dapat musibah, lalu berpakaian serba hirang umpamanya. Nah, ini tanda bahwa kada sabar. Begitu dapat musibah begundul,
di luar kebiasaan. Begitu dapat musibah, berbuat hal-hal yang menunjukkan kesedihan, menampakkan kesedihan. Nah itu di luar sabar. Orangnya ketujuh baju bersih, ketujuh baju baik, begitu dapat musibah, baju unyak, baju buruk dipakai. Nah ini menunjukkan bahwa dia keluh kesah, bahwa dia kada sabar, di luar kesabaran. Memang ada disuruh seseorang itu begitu menerima musibah dia merubah kebiasaan. Itu ada diwajibkan lagi, yaitu ihdad. Nah, ihdad ini artinya berkabung dalam hal kematian suami. Nah, ini diwajibkan dia merubah dari kebiasaannya. Bini, seorang bini-bini mati lakinya, kematian laki. Si bini-bini ini dituntut, diwajibkan oleh agama berihdad 4 bulan 10 hari. Ihdad, berkabung total 4 bulan 10 hari. Nah, ngapa-apa berihdad itu? Kada boleh memakai baju. Si bini-bini ini kada boleh memakai baju nang diwarnai, nang dicelup dengan warna. Jam sasirangan, batik, itu baju nang dicelup dengan warna. Lain baju nang diayam lawan banang-banang, nang dari banang-banangnya sudah bebalang-balang, itu lain. Jadi orang nang kematian laki itu, satu, kada bolehnya memakai pakaian nang dicelup untuk mewarnai, meindahi, membagusinya. Kada boleh itu. Nang kedua, orang nang kematian laki itu kada boleh total berminyak harum, baik malam atau siang. Bahkan kada boleh mandi besabun harum. Ini disuruh merubah kepada kebiasaan. Baik malam, baik siang, baik itu minyak harum atau makanan-makanan nang harum, kada boleh juga. Nang ketiga, bini-bini nang ditinggal wafat suaminya itu kada boleh berpakaian hiasan kecuali malam. Nah, maksudnya di sini bakal kalung, kada boleh. Beutas, kada boleh. Walau tembaga utasnya, kada boleh. Bebunil, kada boleh. Begalang, kada boleh. Harus dilepas semuaan di siang hari kecuali malam. Keempat, kada boleh becalak mata siang malam. Kada boleh orang nang kematian laki itu becalak mata dalam 4 bulan 10 hari. Kada boleh berminyak rambut, baik nang harum atau nang kada harum. Kada boleh berminyak rambut, haram. Arti kada boleh di sini adalah haram. Dan haram menghiasi mukanya dengan pupur atau lain sebagainya. Gincu, pupur, apa? Haram dalam 4 bulan 10 hari. Dan kada boleh orang nang kematian laki itu bapacar kuku, tangan atau batis atau nang lainnya. Nah, jadi kalau orang yang dapat musibah kematian laki ini disuruh ini merubah total keadaan kebiasaannya. Kalau kita kada boleh macam itu dapat musibah kecuali bini yang kematian laki.
Di sini Allah menunjukkan kepada bini-bini, artinya betapa besarnya hak laki ini. Nah, betapa besarnya hak laki ini di sisi Allah, di mana begitu dia inya mati, nang bini kada boleh sedemikian rupa. Keluar rumah tuh boleh aja untuk ada kepentingan, nukar abang boleh aja. Cuma asal jangan nang kayak tadi. Nah kalau kita kematian anak bekabung macam itu, kada boleh, haram kita. Kalau bini-bini kematian laki itu wajib. Jadi nah, mengeluarkan kita daripada sifat sabar keluh kasah. Keempat, sabar untuk tidak mengadu kepada makhluk. Kalau kita mengadu kepada makhluk terhadap musibah yang kita terima, sudah kada sabar lagi mengadu. Mengadu lawan siapa juga pun, lawan dokter kah, lawan tabib kah, mengadu musibah nang penyakit nang ada pada diri kita, sudah dikatakan kada sabar dan berdosa mengadu kepada selain Allah. Jadi maunya kita karena penyakit, contoh penyakit. Nah, penyakit ini jangan diaduakan kepada siapa jua pun. Nah, di dalam bahasanya syikayah, mengadu. Walaupun lawan dokter kada boleh kita mengadukan penyakit kita. Kalau berkisah boleh lawan dokter. Berkisah, aku dokter sakit ini berkisah, kada mengadu. Jadi ada beda sedikit antara mengadu dan mengisahkan. Kenapa bedanya mengadu dan mengisahkan itu? Kalau mengadu itu begitu kita ucapkan ada perasaan lapang, itu tandanya mengadu. Kita ini ada menderita musibah, begitu kita ucapkan rasa ringan ada, itu mengadu ngarannya. Kalau kada itu mengisahkan. Nah kalau mengisahkan boleh aja, udah jadi masalah. Nah kada termasuk mengadu juga orang betakun, macam sakit naba lawas sudah kita lihat nih. Nah itu orang betakun, kita kisahkan aku sakit ini, bukan mengadu, karena betakun dikisahkan. Nabi Ayub, Nabi Ya'qub alaihi salam mata buta, awak bungkuk, kelawasan menderita macam-macam musibah. Datang kawan sidin, ujar nang kawan, wahai Ya'qub, kenapa macam mata kada melihat, awak bungkuk kenapa? Ujar si Ya'qub, aku mata ni buta karena kehilangan Nabi Yusuf, kehilangan anakku Yusuf. Sedangkan aku bungkuk kehilangan anakku Bunyamin. Datang Jibril kepada Nabi Ya'qub. Ujar Jibril, hai Ya'qub, engkau kada boleh mengadu kepada orang lain. Engkau kada boleh mengadu. Nah, ujar Ya'qub, aku kada mengadu lawan ini. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Itu kan Quran. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadukan ini kepada Allah aja, bukan kepada ininya betakun. Kita kisahkan. Nah itu contoh penyakit. Nah musibah-musibah lain pun kayak itu juga. Kalau mengadu atau berkisah itu ada beda. Nah, kalau berkisah itu kadang mengeluarkan kita dari kesabaran. Ahmad Ibn Hanbal suatu hari garing. Nah garing. Lalu sini pergi ke tabib. Wahai tabib, biar Ahmad bin Hanbal, aku sakit ini. Jadi ujar nang mengawal sijin, kenapa pian sih mengadu lawan dokter?
ujar Ahmad bin Hanbal, aku bukan mengadu, aku mengisahkan kekuasaan Allah yang terjadi pada diriku lawan dokter, bukan mengadu kepada dokter. Nah, jadi ada perbedaan. Dan mengisahkan pun ada sembarang boleh mengisahkan juga musibah yang ada pada diri kita. Kita boleh mengisahkan itu kepada yang perlu dikisahkan. Siapa yang perlu? Amunnya sakit, dokter. Termasuk yang boleh kita mengisahkan penderitaan kita kepada orang-orang yang kita anggap arif, nah, orang-orang yang kita anggap saleh, sehingga dia bisa memberikan jalan keluar kepada kita. Ini kayak apa Tuan Guru, atau kayak apa ini Bib, pun dapat musibah ini, kayak apa caranya supaya nyaman jalan keluarnya. Nah, itu boleh aja mengisahkan macam itu, tapi jangan sampai sifatnya pengaduan. Kalau mengadu kepada manusia, hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bedanya sedikit antara pengaduan itu lawan pengisah, sedikit saja. Syikayah lawan hikayah. Kalau syikayah mengadu kepada makhluk itu, begitu kita kisahkan, pol hati ringan, penderitaan rasa berkurang. Nah, itu mengadu ngarannya. Itu mengadu sudah. Itu sudah jadi dosa nangka itu. Kalau kita sekadar berkisah aja, tapi kada ada rasa berkurang beban kita, itu ngarannya berkisah. Jadi boleh kita mengisahkan apa yang kita derita ini, satu kepada dokter amunnya penyakit. Nah, dua, boleh kita kisahkan kepada orang yang arif untuk belajar kayak apa cara menghadapi musibah ini. Nah, itu. Keempat, sabar untuk tidak mengadu kepada Allah, kepada makhluk. Nah, mengadu kepada Allah adalah perbuatan yang terpuji. Kalau lawan Allah mengadu terpuji, diberi pahala. Ya Allah, ana marid. Ya Allah, hamba kada berduit. Ya Allah, hamba banyak hutang. Hamba ditagih hurang situ kamari, ditagih orang hutang. Nah, lawan Tuhan tah malam mengadu, itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Ayyub alaihi salam mengadu kepada Allah dengan mengucapkan anni massaniyadzur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Nabi Ayyub mengadunya kepada Allah. Allah bahkan memuji beliau Nabi Ayyub sebagai seorang yang sabar. Inna wajadnahu sabira, sesungguhnya kami dapati dia Ayyub sebagai seorang yang sabar. Jadi nabi-nabi Tuhan, nabi-nabi Allah Ta'ala, Sulaiman, Yusuf, Yahya, Isa, Ayyub. Nah, ini di akhirat kayaknya yang berempat ini akan dijadikan hujjatullah, dijadikan hujjahnya Allah menghadapi makhluk-makhluk yang lainnya. Ada orang dihisap oleh Allah, kenapa engkau kada beribadah kepadaku, ya Tuhan? Ujarannya, ulun pian garingakan dalam dunia, ulun pian beri penyakit dalam dunia, kadang kau beribadah. Pian beri sakit ini sakit itu, kayak apa ulun nak beribadah? Allah berhujjah. Mana sakitnya lawan Ayyub, ya Tuhan, ikam. Ayyub garing pada ikam, ini kawah aja beribadahnya. Ayyub lebih sakit pada ikam, kawahnya beribadah, ikam kada kawah lah. Nah, jadi kada kawah orang yang garing-garing itu punya balasan lawan garing kalau beribadah itu kada kawah. Nabi Ayyub ada menahaninya. Hati datang, kenapa ikam kada beribadah, kenapa ikam melanggar perintahku? Jadi Tuhan, si makhluk ini menjawab, hamba kada engkau beri kekayaan, hamba hidup fakir, kada kau beribadah mencari makan itu mau ngkusi ini macam-macam. Ujar Tuhan, mana ikam fakirnya lawan Nabi Isa. Ini Isa isi rumah aja kada ada, punduk aja kada diisi,
bisa berjalan aja seharian ini. Hawanya beribadah orang aku, hawanya taat doa aku. Pakir pada ikam ini Isa. Nah, mantah lagi si makhluk yang beralasan kada kawa beribadah dengan sebab pakir. Datang lagi makhluk, ya Tuhan, napa ikam kada kawa beribadah lawan aku? Napa ikam kada kawa melaksanakan perintahku? Ujar si makhluk ini, ulun ya Allah jadi pembantu dalam dunia, mana melayani tuan, tuan hendak makan sediakan makanan, tuan hendak ini sediakan ini, cuma ada kau lagi beribadah. Ujar Tuhan Nabi Yusuf, berapa puluh tahun jadi pembantu, tapi sedikit pun Yusuf pada pernah lingah lalai beribadah kepadaku. Yusuf berumuran jadi pembantu di waktu masa mudanya. Yusuf pun diulah hujah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang datang kepada Allah beralasan, ya Allah, hamba kada kawa banyak taat lawan Engkau karena Engkau kebanyakan memberi hamba ini harta. Engkau beri hamba nikmat kebanyakan, jadi kada kawa lagi taat mengurusi nikmat tu haja. Jadi Tuhan menaikkan sugihnya lawan Sulaiman. Mana sugihnya lawan Sulaiman? Sulaiman ini sugih pada ikam, hawanya taat lawan aku. Ikam sebilah bulu sebati Sulaiman, ya kesugihan ikam itu. Kada kawa si sugih ini balasan di hadapan Allah kalau karena dia kada taat karena sugihnya. Ada nang pejabat datang, napa ikam kada kawa beribadah? Hamba jadi pejabat banyak mengurusi rakyat, kada kaubar. Sulaiman tu Tuhan raja, burung yang diurusinya, samud nak buahnya juga, angin nak buahnya juga, semuaan diatur Nabi Sulaiman, kawa maatur, kawa beribadah kepadaku. Jadi kada kawa hamba-hamba Allah ini beralasan dengan apapun. Kalau soal malasnya, ulirnya beribadah ini, karena Allah punya hujah. Tujuan Allah Ta'ala menguji hambanya tiada lain adalah agar mereka mau merendahkan diri kepadanya, memohon agar dihindarkan dari ujian tersebut dan diberi kekuatan untuk melaksanakan perintahnya serta menjauhi larangannya. Salah satu apa Allah itu menguji hambanya supaya hamba ini mendekat lawan Allah. Namun kita nih dapat musibah, kalau kita berdoa lawan Allah, mengadu lawan Allah, nah ini pas nanti kehendaki Allah yang macam itu. Allah memberi kita musibah supaya kita ini mengadu kepadanya. Allah berfirman, wasbir wa ma sabruka illa billah, dan bersabarlah hai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Jelas sudah, kita kada akan bisa sabar kalau kada ditolong juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Seseorang disebut sebagai seseorang bersabar di jalan Allah jika dia mampu menanggung semua jenis gangguan yang dia terima di dalam melaksanakan perintah Allah. Gangguan dalam menjalankan perintah Allah pasti ada gangguannya. Nah, bila kita kawa sabar, mampu menanggung semua jenis gangguan ini, termasuk dalam innallaha ma'as sabirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu bulik peperangan dan Siddin menang dalam peperangan itu, banyak yang didapat harta, harta pampasan perang. Siddin kumpul sahabat, Siddin bagi harta pampasan perang tadi. Nabi kita membagi kada rata, ada yang sedikit beri Siddin, ada yang banyak diberi Siddin, ada yang kada diberi Siddin sama sekali. Ada yang menggerunum, wah ini kada adil, Rasulullah kada adil bagi. Mendengar itu Nabi kita berkata,
yarhamullahu Musa yarhamullahu akhi Musa, laqad udhiya bi aktsara min hadza fasabar. Sabar Nabi kita menerima ucapan-ucapan orang demikian. Bal ini Nabi, Nabi ini gerak-gerik beliau itu wahyu. Ada dan nafsu wahyu. Ada yang menyambut, oh kayak itu kada adil bagian Rasulullah. Marahlah Nabi. Kada marah. Nah, di sini menunjukkan kesabaran, kesabaran Nabi kita. Kita sambat orang kada adil, sarik kita lah. Mau bujur kada adil kita ini. Nah, kaliwatan ngarannya. Sambat orang kada adil, sarik. Nabi aja sambat orang kada adil, beliau kada sarik. Padahal sidin maha suci daripada kada adil itu. Padahal kan orang Nabi kita majnun, digilaan. Padahal Nabi kita tukang sihir. Padahal Nabi kita tukang tipu. Kada pernah sih ditanggapi. Kada pernah sih menanggapi hal-hal yang macam itu. Menunjukkan kesabaran sih. Seseorang disebut sebagai seseorang yang bersabar di jalan Allah jika dia mampu menanggung semua jenis gangguan yang dia terima dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta menyadari bahwa kesabaran tersebut bukan berasal dari dirinya tetapi atas pertolongan Allah dan karunia-Nya semata. Manfaat dan keutamaan sabar. Sabar memiliki beberapa manfaat dan keutamaan sebagaimana disebutkan dalam berbagai akhbar dan ayat. Pertama, orang yang sabar akan mendapatkan pahala yang tak terhitung dan tanpa batas. Allah Ta'ala mewahyukan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyasanya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan dibalas dengan pahala tanpa batas. Ujar Nabi kita, Allah berfirman dalam hadis kudusi yang artinya, ujar Tuhan, bila aku mendatangkan bala kepada hambaku baik di badannya atau di hartanya atau di anaknya, nangku beri bala, nangku beri musibah, dia hadapi, dia dia hadapi demikian itu bala dengan sabrun jamil. Nah, dia hadapi bala-bala musibah dengan kesabaran nang iluk, kesabaran nang tidak ada mengeluh, kesabaran nang kada ada keluh kasah, kesabaran nang kada ada mengadu-ngadu. Ujar Tuhan, istahyaitu minhu yaumal qiyamah an ansibalahu mizana. Aku ujar Tuhan di hari kiamat kena malu untuk menghisap amal ibadahnya. Malu menghisap amal ibadahnya. Kedua, orang yang sabar akan mendapat pahala yang jauh lebih baik dari amalnya. Sebagaimana wahyu Allah, walanajziyannalladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami pasti akan memberikan balasan kepada mereka yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kita sembahyang, dalam sembahyang kita sabar. Nah, pahala sabar itu gana pada pahala sembahyang. Kita membaca Quran tapi sabar, sebelumnya sabar, waktu membacanya sabar, sesudahnya sabar, gana pada pahala membaca Qurannya itu. Ketiga, orang yang sabar merupakan para pemimpin yang dapat memberi petunjuk. Allah mewahyukan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Dalam Al-Quran Allah menyebut kata sabar lebih dari 70 kali.
Adapun keutamaan sabar yang tersebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara lain as-sabru nisful iman. Sabar adalah setengah daripada iman. Iman ini dua, pertama yakin, kedua sabar. Kalau sabar separuh sudah iman, setengah. Hadis riwayat Abu Nuaim dan Khatib. Man u'tiya hazzahu minal yakin wasabri lam yubali ma fatahu min qiyamil lail wa siyamin nahar. Barang siapa telah dikaruniai keyakinan dan kesabaran, maka tidak peduli berapa banyak qiyamul lail dan puasa sunat yang terluput darinya. Ini garing. Kada kawa puasa siang, kada kawa sembahyang malam, karena ini garing. Tapi ini terima garing itu dengan sabar. Allah kada peduli nang inya kada sembahyang malam, Allah kada peduli nang inya kada puasa sunat siang hari. Kenapa? Karena inya sudah punya sesuatu yang lebih baik, ialah sabar. Sabar adalah salah satu harta simpanan akhirat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman, beliau bersabda, "Was-sabru was-samaha." Iman adalah kesabaran dan suka memaafkan. Hadis riwayat Ahmad Tabarani dan Ibnu Hibban. Jadi sabar, orang nang kawa sabar itu disebut sabir. Sabirin jamaahnya. Nah, sabirin ini orang nang sudah otomatis sabar. Ada hal-hal yang kada menyamankan lawan inya, otomatis sudahnya sabar. Ini disebut sabirin. Sebelum kita kawa demikian, kita disuruh tasabur. Tasabur ini artinya apa? Mengusahakan sabar. Kita kada kawa langsung mendesain sabar ini punya sifat sabar. Tasabur ini apa? Mengusahakan supaya sabar. Nah, dapat musibah, dikarasi, dipaksa supaya sabar. Nah, itu artinya tasabur. Kalau sudah itu berjalan beberapa kali, hanyar kawa sabar. Dan lagi, sabar ini perlu kepada sabar. Sabarnya perlu kepada sabar pulang. Kita harus sabar dalam sabar. Arti sabar dalam sabar itu apa? Kita kadang mengisahkan kepada orang lain tentang kesabaran kita. Nah, itu artinya sabar di dalam sabar. Kadang mengisahkan kesabaran kepada orang lain, itu lebih utama lagi. Itu sabar di dalam kesabaran. Kadang-kadang tak kisahkan kita mau, aku sudah tuhuk bersabar lah, tak kisahkan tuhuk sabarnya itu. Padahal kalau kita sabar di dalam sabar, kada mau menceritakan sabar. Nah, menyimpan sabar sedalam-dalamnya adalah merupakan sabrun bis sabri. Setelah mewasiatkan kesabaran, As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu berkata, "Dan bersyukurlah dengan sempurna dan dalam arti yang luas." Maksudnya adalah agar kita selalu bersifat syukur.